Kabar terbaru Salmania wanita yang diisukan ada hubungan spesial dengan Tengku Rian. Sosok Salmania belakangan menjadi ramai diperbincangkan publik. Hal tersebut muncul akibat dugaan bahwa selegram tersebut tengah dekat dengan aktor Tengku Rian mantan suami Ria Ricis. Isu kedekatan Salmania dengan Tengku Rian itu pun menjadi ramai sebab sang aktor dan Ria Ricis baru saja 1 bulan bercerai. Kabar ini berawal dari bukti percakapan mereka di aplikasi WhatsApp yang bocor ke publik. Percakapan tersebut diperlihatkan keduanya yang berkenalan dari pesan di Instagram hingga lanjut ke WhatsApp dan melakukan video call. Munculnya kabar dugaan kedekatan Tengku Rian dengan Salmania pun membuat publik penasaran dengan sosok sang selegram. Penasaran dengan sosok Salmania? Berikut kabar terbarunya. Melihat dari akun Instagram pribadinya @salmaniaf, ia memiliki pengikut lebih dari 197 ribu followers. Ditegaskannya bahwa tidak ada akun media sosial lain yang dimilikinya seperti TikTok, Twitter, dan sejenisnya. Dalam bio Instagramnya, Salmania juga menghimbau agar berhati-hati dengan akun palsu yang mengaku-ngaku sebagai dirinya. Real account. Ketika disebut memiliki hubungan dekat dengan Tengku Rian, Salmania lanjut dihujati kritik. Dalam foto terbaru yang diunggahnya, wanita yang mengenakan hijab itu mendapat sorotan negatif dari para pengguna internet. Bahkan ia dituduh mencari perhatian saat membagikan tangkapan layar percakapan dengan mantan suami Ria Ricis tersebut. Salmania terkejut melihat percakapannya lewat WhatsApp dengan Tengku Rian tersebar luas dan menjadi viral. Padahal sebelumnya ia sama sekali tidak menduga hal tersebut, namun ia tetap tenang dan merespon dengan santai ketika obrolannya dengan Tengku Rian menjadi perbincangan publik. Bagi Salmania tidak ada yang salah dengan isi percakapan tersebut. Apa sih? Ada apa rame amat? Yang masalah gue cetan sama TR? Ya udah kali, gitu aja. Sampai segitunya nanggepin, tulis Salmania. Dalam kesempatan lain, Salmania juga membongkar momen awal dirinya berkenalan dengan mantan suami Ria Ricis itu. Selegram tersebut mengakui bahwa belum lama ini ia mengenal Tengku Rian. Nih ya, kronologinya saya dan TR emang baru kenal tanggal 6 kemarin, jelasnya. Salmania pun menegaskan bahwa ia dengan Tengku Rian tidak memiliki hubungan spesial apapun. Ia mengaku hanya sekedar berkenalan, berteman, dan tidak lebih dari itu. Kami tidak ada apa-apa dan saya tegaskan klarifikasi bahwa soal TR memancing akun saya dari laman tidaklah benar, saya yang melebih-lebihkan dan jangan beranggapan negatif juga soal saya dan TR. Jadi kami hanya sekedar berkenalan, berteman, tidak lebih, pungkasnya. Tengku Rian lahir pada 4 Oktober 1994. Adalah seorang aktor dengan selebritis internet asal Indonesia. Rian menjadi terkenal sebagai selebritas internet setelah dikenal sebagai publik melalui hubungannya dengan aktris dan YouTuber Ria Ricis. Sebagai informasi, Ria Ricis dan Tengku Rian resmi bercerai pada Kamis 2 Mei 2024 setelah 3 tahun menikah. Ria Ricis mengakui konflik rumah tangganya dengan Tengku Rian berawal dari ucapan mertuanya alias Ibu Rian yang membuat dirinya tersinggung. YouTuber yang sedang hamil muda pada Ramadan 2022 itu merasa tersinggung dengan ucapan Ibunda Rian. Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.